Channel channel. Don't forget to subscribe. Kembali lagi di Baby Auto Channel, dan kali ini kita mau bahas Honda SUV RS Concept. Ya, ini adalah mobil terbaru yang masih konsep ya teman-teman ya. Seperti bisa dilihat di sini, ini konsep dan sudah ada model clay-nya, karena ini bukan mobil asli, ini adalah prototype. Karena bisa dilihat ya, kalau misalnya di bannya ini saja dia velg yang keren ring 18, tapi tidak ada kelihatan remnya karena ini masih model saja ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat langsung fisiknya di Dreams Cafe Senayan Park, dan ini adalah konsep yang sudah pasti akan diluncurkan. Pastinya kita nggak sabar ya, mau diluncurkan di tahun 2022 ini atau masih menunggu setahun lagi. Pastinya ini mobil yang sekelas mini SUV, artinya dia ada di segmen race, Nissan Magnite, dan Kia Sonet. Dan dia kalau secara dimensi ya, dimensi asli fisik di atas kertas kita belum tahu, tapi kalau bisa kelihatan dia tidak lebih panjang dari SRV, karena SRV di sekitar 4,2 meter, dan dia terlihat gagah ya teman-teman ya, artinya dia lebar. Dan kita akan detail satu persatu apa saja yang menjadi daya pikat si mini SUV ini. Jadi buat teman-teman yang mau lihat dan kira-kira estimasi berapa harganya, yuk nikmati video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan juga follow akun Instagram @bbautochannel. Oke, teman-teman, kita mulai dari belakang dulu ya. Nah, yang menurut saya keren sekali adalah ini lampunya ya. Kalau misalnya dilihat dari detail ya, ini lampunya ini memang modelnya tuh kayak diamond gitu ya, terpisah-terpisah, tapi ini karena memang masih konsep, nggak tahu ya nanti akan dihadirkan seperti ini atau enggak, karena bisa dilihat juga cost-nya berapa. Tapi dia lampu LED ini nice banget, lurus, dan ini adalah sebuah RS. RS itu adalah bukan racing style, bukan racing sport, road sailing. Jadi yang belum tahu apa sih Honda RS, makna RS di Honda itu adalah road sailing, artinya dia seperti mobil yang GT ya, jadi grand touringnya dia, tapi hanya model-model sport saja, tapi aslinya dia untuk kenyamanan dan model sport. Nah, di bagian belakang ini, bumper bawah ini sudah ada nice banget ya, nuansa silver di bawahnya, dan ini lubang angin yang memang fake ya. Dan dia modelnya two-tone color ya teman-teman, dengan membuat floating roof gitu ya, jadi keren banget. Nah, kalau misalnya dilihat, ini Honda Design sudah ada model over fender, macam-macam kasih SUV, tapi yang suka saya membedakan ini dari mobil lain adalah apa? Biasanya ini mobil Black Dove, ini dia glossy black, nice banget, keren. Dan pemakaian velg ring 18 ini sangat cocok banget ya dengan, tapi nggak tahu ya nanti pada saat dihadirkan mobil ini apakah masih ring 18 atau enggak. Beralih ke bagian depan, nah bisa dilihat teman-teman, untuk mobil ini lampunya juga sangat ganteng ya. Kenapa saya bilang ganteng? Karena dia memberikan nafas baru di model-model Honda. Line up Honda ini belum pernah ada lampu sesipit ini ya menurut saya ya. Karena dan di sini juga belum ada penggunaan fog lamp. Pastinya masih nanti akan ada ya. Tapi ini akan menjadi penanda apakah ini apakah model muka baru Honda di line up berikutnya. Sesipit-sipit Civic juga, tapi memang ini lebih sipit ya. Lucunya dengan dimensi yang sepertinya kecil, tapi nuansanya gagah besar sekali. Nah, penggunaan grill depan ini senada dengan lampu di belakang ya teman-teman ya. Jadi model diamond-diamond yang tidak beraturan seperti itu. Nah,
mobil ini kalau kita tebak-tebakan harga ya, kalau tebak-tebakan harga, race itu di kisaran harga 230 jutaan. Nah, Sonet di angka 280 sampai 320-an. Nah, berapakah harga si SUV RS ini? Menurut saya, mobil ini pastinya tidak akan memakan segmennya si SRV. Artinya, harga SRV termurah itu di angka 340 jutaan. Nah, jadinya pasti dia akan di bawah itu. Dan mungkin karena Honda ini memiliki ciri khas sendiri ya. Dia dari segi harga kalau BRV sendiri tanpa PPNBM sekarang di angka 360-an ya, yang tipe prestis tertinggi dengan Honda Sensing. Artinya itu ada tipe termahal di kelasnya. Nah, bisa jadi juga dia mungkin tidak akan memakan harga SRV, tapi untuk tipe tertinggi mungkin akan mendekati atau menyalip sedikit dari tipe SRV terendah. Nah, tergantung fitur yang akan diterapkan oleh Honda Indonesia, apakah dia ada Honda Sensing seperti BRV atau dia hanya memakai model-model seperti Brio dan ya line up Honda lainnya. Jadi kita tunggu saja mobil ini apakah bisa datang di IMS di bulan Februari atau masih kita tunggu di Gias pada akhir tahun. Ini dia Honda SUV RS Concept yang kalian bisa lihat fisiknya secara langsung sedekat ini di Senayan Park. Nah, di sini juga ada Honda CR-V Black Edition masih ada, dan yang kalian mau cari Civic lihat detailnya. Nah, ini Type R ya. Ah, ini saya mau bahas juga perbedaan RS dan Type R. Nah, Type R ini bisa dilihat ini Type R ya, yang membedakan dia benar-benar adalah mobil spek racing ya. Nah, ini Type R racing car dengan penggunaan aero kit, body kit yang sangat keren banget. Nah, jadi kalian yang mau lihat bisa datang ke konsep di Senayan Park. Ini ada di Senayan Park lantai groundnya ya. Kalian bisa sambil menikmati pemandangan yang indah banget di sini. Jadi langsung aja. Semoga Honda bisa mendatangkan mobil ini lebih cepat. Jadi yang mau alternatif pilihan race, Rocky, dan Nissan Magnite, dan Sonet ada kompetitornya. Demikian video singkat dari BB Auto mengenai Honda SUV RS Concept. Demikian video kali ini, teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Basen out, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.